Gua masuk lewat sini aja nih utara, karena lo kan rada-rada pengecut kan orangnya, jadi aku numpang ke sini aja nih. Bener kata Mas, kalau lo bener tinggal masuk aja ke pitinya dia coba. Mana berani dia, emang dia punya nyali? Punya nyali, suruh live bareng bila perlu. Nah, kayak kita tadi kan debat tuh, ya masalah korupsi, masalah undang-undang ya, perpu apa saja, ya masyarakat Indonesia yang dia inginkan agar korupsi ini terjadi efek jera, ya kan? Nah itu, saya pengennya hukuman mati. Nah itu, nih saya ada di depan Anda nih, utara ya. Kalau Anda merasa benar, sini tak kasih tahu, pasang telinga baik-baik. Demokrat itu sudah pecah belah dua. Demokrat saat ini elektabilitasnya, lo jangan berbangga dulu. Yang menaikkan elektabilitas Demokrat itu adalah Muldoko. Kubunya Muldoko. Kader-kader AHY saat ini banyak yang mengundurkan diri, lari ke Muldoko. Ya, jangan salah. Lo jangan berbangga. Sampah-sampah TikTok dijadikan kader AHY model-model Otara sama Ajeng. Ya, kalau dia, kalau utara benar-benar kamu yang paling benar, PDI saat ini masih unggul tinggi. Saya nggak pro ke PDI, nggak pro kemana-mana, tetapi PDI masih unggul tinggi. Ingat ya, calon simulasi Anda tahu, Muldoko jauh lebih tinggi ya, masuk fenomena saat ini ya, dibanding AHY. AHY jauh tinggi, bakal jadi almarhum juga itu kadernya. Asal lu tahu, gue buka kebenarannya. Ini mau lihat, ya? Cobalah buka duetnya, lo buka setisnya. Kalau lo merasa benar, tapi kebenarannya saya ungkap. AHY jauh ketinggalan elektabilitasnya dibanding dengan Muldoko. Saat ini yang mendongkrak yang namanya elektabilitas Demokrat itu adalah Muldoko. Kader-kader elitnya udah pada lari ke Muldoko semua. Ya, tinggal lo sama Ajeng doang di sono ya, sama AHY ya, kampanye hitam. Nah, jadi biar dia lihat di sini ya, Mas ya. Ya, suruh lihat dan tak aja tuh dia di sini. Nah, ini simulasi dia. Jadi kenyataannya, ya utara, Muldoko lah yang tertinggi di antara kalian, ya, dibanding AHY. Muldoko powernya sekarang, ya, dia taruna, Muldoko.